warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi di bengkel Bapak Servis, bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Alhamdulillah nih, saya ditemani oleh murid-murid jolim halus. Jadi kali ini kita kedatangan televisi tabung dengan merek apa, Tong? Mindok. Oke, dengan merek Atwin Adok, dengan merek Mindok, apakah yang terjadi? Es termawat, es tombol es. Mana ya? Itu bukan, itu mau sensor. Samping kali es. Ada. Oke. Indikator menyala walaupun tanpa tutup. Coba di setar tong, bisa kagak? Ada. Oke. Televisi dalam keadaan enggak mau start. Oh, mau tuh teman-teman. Tuh, mau. Oke, seperti itu. Jadi kalau seperti itu kayaknya sih halus. Dikedipin doang pasti beres. Oke, tanpa basa-basi, murid jolim siap membongkar. Halus. Wah. Oke, jadi judulnya hari ini saya lagi collab bareng channel Deden Service. Dia yang ngebenerinnya, saya yang bagian ngoceh-ngocehnya. Oke, halus ya? Halus. Halus. Oke, alhamdulillah tuh murid jolim satu lagi datang. Oke, teman-teman, perwujudan mesinnya seperti ini. Ini nampaknya solder-solderan baru nih, teman-teman. Banyak solderan baru tuh. Oke. Mau tester lu? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, biasanya ke bengkel modal dengkul doang, kurang ajar. Oke. Bang Deden mulai beraksi, dia menghidupkan dengan skala pol AC dan skrup hitam ditempelkan ke ground agar lebih memudahkan dalam mengukur, enggak langsung dua tapi tinggal satu aja. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya tinggal di toel aja. Itu lemes jasa. Ketul. Benernya ketul. Oke. Nih murid jolim, berani genta-genta guru, kurang ajar, baru pintar dikit, kayak tai. Oke. Nih Bang Deden mulai mencolokkan. Iya. Dan tegangan bebas nih. Oke, Bang Deden mulai mengukur tegangan bebas. Oke. Diukur tegangan bebas 105. Oke, bebas 105, 104. Tuh mengindikasikan bahwa B plus kurang tapi sedikit, padahal harusnya 110. Oke. Okay. 104 vertikal. Tegangan vertikal 25 volt. 12 volt. Tegangan 12 volt terukur 10 volt standar. Terus lanjut lagi ke tegangan apa nih? Audio nih. Lanjut lagi ke tegangan audio 14 volt. Maka kita akan merapikan dulu bagian regulatornya yang cuma berapa tadi, Es? 104. Yang cuma 104 volt aja. Kita akan menaikkan 104 menjadi 110, berarti ini ada dua kemungkinan bisa terjadi pada tripod, bisa juga terjadi pada lekoknya. Oke. Okay. Fokus. Tripod terhancur. Kenapa, Es?
Oke tuh teman-teman, kata Bang Deden katanya tripodnya sudah hancur. Jadi kemungkinan kita harus apa nih es, ganti gak? Ganti aja dulu. Oke, ganti dulu. Tapi saya kira gantiannya pun gak ada, kita pakai resistor 1 kilo. Oke, halus ya, halus. Jadi begitu cara penyikapannya. Nih Bang Deden lagi nyari barang copotan, tukang servis gak bermodal. Oke, halus. Halo, cari terus Tom. Oke, alhamdulillah di tempat saya rokok ngebadak. Wajar, siang bener-bener puasa, puasa bebeneran. Oke, ntar kita mainkan kameranya dulu biar ada gantengan. Oke, dilanjut. Ada guys? Berapa itu? 1 kilo. 1 kilo. Oke. Kita ganti dengan 1 kilo. Itu dari mana es kok baru? Ini tukang servis. Modalnya pada males, modal tripod. Pada maunya emang cepek doang. Tukang servis belangsak. Oke, Bang Deden mulai sordel. Apa jodelnya? Tuh, tukang ketimun. Oke, okay, alhamdulillah tuh ada tukang ketimun dadakan. Hai, sales peti mati. Jadi mungkin jarang ada yang mati kali udah. Sales peti mati berubah jadi tukang ketimun. Oke, okay. Udah tong, begitu aja. Ya. Oke, okay. Kita ukur lagi apakah tegangan masih sama. Alhamdulillah. Oke. Okay. Oke, okay, tegangan menjadi 117 sekarang. Oke. Okay. Sudah menjadi 117. Oke, okay, Bang Deden mulai menyetar, TV-nya mulai disetar oleh Bang Deden. Oke. Okay. Dan jack TV pun berhasil dengan begitu mudahnya. Oke, okay, ya. Halo. Saya dan nih murid-murid Jolim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Cepet dong. <lho. laughs>